tak boleh ralih untuk beradu ke Anjung Istana. Dah masuk dini hari. Aku boleh mimpi. Kata mimpi boleh mabuk putih. Terbang hinggap di tapak tangan. Acu nak genggam terbang melayang ke awan udara. Khaib di hati. Hilang di mata. Sayu sayang dalam hati. Apa yang nak jadi dalam negeri? Aku kena jumpa dengan Ina. Nak ajak ke ladang balai. Aku nak cerita dekat Ina. Mimpi aku boleh ni. Yalah kalau macam tu. Maka sampailah aku di depan pintu rumah Ina. Aku nak panggil Inang, Lani juga. Inang, oi, Inang. Inang. Tegeje jaga, oh Inang, Inang beradu. Siapa pula do panggil, do panggil Inang. Mailah kelila tengok, menyata tengok. Ya. OMG. OMG. OTW. Siapa yang buat hingat ke depan rumah Inang ni? Tak tahu ke Inang tengah bersiap cantik-cantik macam Tasha Silok. Inang, saya ni Inang. Mai dari Anjung Istana, Inang. Oh! Siapa ni? Macam sotong tak cabut kepala lagi. Besar kita buat kat tu. Inang tak kenal ke siapa saya, Inang? Inang tak kenal. Tak elok langsung. Kita ni sebagai wanita kena jaga penampilan, cik oi. Baru lelaki tak bidanok. Hai, bukan tu saja nak jaga penampilan pasal apa. Ni, hang tengok ke jalan pun kita kena jaga. Ha, baru lelaki tak lari. Tak padan dengan warga mah. Wei, 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 wei. Hai, wai mai muno. Oh, Yao Jin. Ni dia, biar Norish Karman pi. Jangan pikirin abang. Jangan marahin abang. Yang penting hati sayang. Jangan kau salah abang. Awak apa buat kat Mek Senik macam ni? Kau tak kenal dia kau? Ampun Mek Senik. Pula lepak ni. Dari dulu sampai lah tak pernah berubah. Apa punya budak? Takkan nak berubah jadi jantan? Eh, orang tua-tua nak cakap lah. Tidak Mek Senik mencari Inang sampai ke sini ni. Sebenarnya Inang, saya mai jumpa Inang ni. Ada hajat Inang. Hajat? Hajat? Hajat. Hajat ke? Saya nak ajak pergi ladang balai. Oh, ajak pergi ladang balai. Ladang balai. Apa kata abang? Ada wawai. Ni. Inang. Mak Inang. Suruhlah dia ajak pergi sogo ke? Ha. Kalau lagu tu dah Mek Senik habak bilang, kami semua ikut je. Mak Inang. Mak aku pun. Oh. Inang tak boleh pergi. Tak boleh pergi sepong. Mek Senik. Inang tak boleh pergi. Pasal apa, Inang? Kuala Laksa tak siap lagi. Ampun, Mek Senik. Tak apalah, Inang. Inang pilih sambung buat kerja Inang tu. Okey, yang lain-lain boleh bangun. Nanti! One, two, three. Yes! Cuk. Amboi! Yang lain-lain bangun-bangun. Semua dah ada ke, Inang? Semua dah ada. Dah siap dah. Siap, no? Dobi jalan, timah welu sayang tuala jalan. Dagang saya berjalan, timah wela dodoila. Kaki bijangkang, timah welu sayang tuala limai. Dagang saya melimai, timah wela dodoila.
adik Mai ni, abang. Diam tak diam, adik Mai dapat abang. Apa maksud? Apa kehendak ya, adik? Adik Mai ni sebenarnya, abang, ada hajat. Apa lagi yang kurang ke Anjung Istana? Kurang makan ke ataupun kurang bedak lulok? Tak ada apa-apa yang kurang pun, abang weh. Jikalau adik tak berhabak bilang, mana mungkin abang nak tahu nyanyi dik weh? Baiklah, abang. Masa sedang adik duk beradu ke Anjung Istana, masuk dini hari, embung berkokok, murai memacak pajak, tanda hari nak siang. Adik boleh alamat mimpi, abang. Mimpi tak pernah, tabiat tak pernah. Kata mimpi, boleh mabuk putih, terbang hinggap di tapak tangan, acu nak genggam, terbang melayang ke awan udara. Khaib di hati, hilang di mata, sayu sayang dalam hati. Apa yang nak jadi dalam negeri kita ni, abang? Kalau lagu tu adik baliklah dulu ke Anjung Istana. Abang nak pergi cari orang pengasuh dengan orang selamat. Nak suruh mereka pergi ambil wak nujum bawa mai. Nak rungkai apa makna mimpi adik. Kalau lagu tu abah-abah bilang, baiklah abang. Oh, malam ni rasa. Silalah adik. Jalan selalu. Ialah sedang aku berjalan jatuh bilik ketujuh. Sini tempat selam beradu untuk kira bicara. Aku nak panggil awang pengasuh dengan awang selamat. Aku nak panggil mereka berdua dengan kasak gedegak. Awang goy, awang! Jawang dong, ya, ya, ya. Apa pun awang? Duk tak mana? Duk tak mana? Hai awang. Ha? Lonsok laju sangat awang. Saya kat belakang ni pun tak perasan ke? Ha. Duduk tak belakang. Adik. Duduk tak belakang awang oi. Cuba awang mai kali kat belakang tengok siapa punya badan saya ni awang. Ha awang. Okey. Au! Au! Ah. Woi, woi. Hoi, nasib baik handsome. Hei, kau rembat tengah menatang ni badah. Hai, ha. Awang tak kenal ke siapa dia punya badan saya ni, awang? Awang, oh, aku hang kenal, hang kenal kot. Oi, aku kenal, aku kenal, awang. Kenal, siapa dia? Akbara, Akbara. Akbara mana pula ni, awang? Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Oh! Awang nak main-main dengan saya, kawan? Ampun, cik awang, ampun. Ni apa hajat, apa kehendak Cik Awang mai cari kami berdua ni, Cik Awang? Jadi dah kenal lah, Awang. Kenal. Ni lah, Awang. Dengarlah saya nak berhabak bilang. Kalau saya tak habak macam mana pula hampa diorang nak tahu. Sungguh. Ya, ya. Saya mai ni sebab saya nak suruh hampa pergi ke Pekan Besar hulu sungai sana, Awang. Pergi Pekan Besar? Ya, Awang. Nak suruh pergi ambil wak nujum bawa mai, nak suruh dia rungkai apa dia makna mimpi adik saya. Mimpi. Dia boleh mimpi? Ya lah, Awang. Ada rasa nak makan jeruk maman dengan abang kah? Tak ada pula, awang.
Jadi saya nak hampa pila ni juga jalan kaki awang kan? Yalah, kalau Cik Awang dah habak bilang awang berdua nak kena pi dengan segera. Ya, pilah lah ni awang kan? Yalah, kalau aku tu. Dari tinggi lah duduk merendah duduk. Duduk duduk awang di kaki tuan. Tuan sama-sama belakang paling belakang. Wah! Awang! Alah! Awang! Lama tak main, awang. Alah, aku nak main. Ada apa ni, dah wawi-wawi ke bawah ni? Ni dia lah nak abak bagi ni, wak ni. Hey. Nu, putra cahaya bulan suruh pi anjung sana nu. Dengan segera. Allah. Putra cahaya bulan? Ya. Suruh wak pi ke anjung sana segera? Ya, wak, jom. Wah, ada kerja ni awak. Wah, tolonglah awak. Awak merayu awak. Kita kena pilih lagi awak. Nu, putra jaya bulan muka pucat dan putih macam apa ini? Wah, buang benda peribadi. Jom. Wah, nak kena pergi anjung sana. Ya. Jom. Kalau dah siap sedia, ya. Kita pergi selalulah, no? Yalah, awak. Jalan selalulah, Awang, sampai dah. Sampai dah. Hang, pi panggil Cik Awang. Oh. Wak, pakai siap sampai dah. Cik Awang. Wak, ni Awang nak bagi tahu dah ni. Cik Awang. Apa dia? Ni bila cakap corak pemerintahan pun dah baru wak. Cakap sembah pun dah lain dah wak. Pemerintah baru. Sembah pun macam lain. Sembah pun macam lain dah. Sembah tak macam tu dah wak. Macam mana wak? Macam ni. Cik Awang, Awang dah balik. Cik Awang. Yalah, Awang dah balik kau, Awang. Ya, Awang balik. Jadi apa habar apa berita, Awang? Dapat kata dapat Wak Nujum tu? Dapat. Nuh, duduk sana. Kalau lagu tu bawa dia menghadap saya lah, Awang. Ya. Tunggu sat. Wak, oi. Menghadap. Wajah main dah? Ya. Kena buat ni, Awang? Buat. Jangan dah buat. Lagi, woi. Awak pelik sungguh saya tengok Wak Nujum ni, Awang. Awak dia buat macam mana? Awak dia sembah saya cara lagu tu ni, Awang. Tak tahu, Awang ajak macam biasa. Ampun, Cik Awang. Bukankah ni sembah cara baru, Cik Awang? Tak ada apa pun yang pernah bertukar Wak dari dulu sampai kelah. Pelak dua ekor ni. Awang! Tak, ampun. Kami melawak. Ampun, Cik Awang. Mungkin Awang nak melawak. Iyalah, Wak. Tapi apa hajat, apa kehendak Cik Awang? Tiba-tiba tergesa-gesa panggil Wak Mai ke Anjung Tanah. Ampun, Cik Awang. Saya panggil Wak Mai ni sebab saya nak minta Wak tolong rungkai apa dia makna mimpi adik saya, Wak. Rungkai mimpi? Yalah, Wak. Sedang duduk beradu ke Anjung Tanah, dia boleh alamat mimpi. Kata mimpi boleh merebut putih, terbang hinggap ke tapak tangan. Acu nak genggam, terbang melayang ke awan udara. Raib di hati, hilang di mata. Sayu sayang dalam hati. Berat mimpi Cik Awang, adik Cik Awang tu. Cik Awang. Berat. Awak nak kena minta izin dekat Cik Awang. Nak selok tek temara. Nak tengok kata-kata, nak tengok apa makna. Ampun, Cik Awang. Awak buatlah apa pun yang patut awak. Awak boleh mula, Cik Awang? Ya, silalah, Awak. Ampun, Cik Awang. Terus. Awang. Ya. Woi, bumai, tidur. Allah.
Awang dah sedia, awang? Dah. Ni awang ni rendah sikit. Jadi balaci aku. Boleh, awang? Ya, awak. Duduk wak balai rong, balai Jawa. Ya. Balai mana sari bulan, balai di cap kuda berlari. Balai tulis kaca biru, duduk wak nak buka, tak temara, buka selapik, ada kata-kata lah, weh. Adik Cik Awang. Ya. Adik Cik Awang boleh mimpi. Katanya boleh membuah putih. Terbang hinggap di tapak tangan, acu nak genggam terbang, melayang raib di awan udara. Raib di mata, hilang di hati. Sayu sayang dalam hati lah, weh. Wah kena maklu. Mananya? Ya. Ada musuh nak masuk mai belah utara. Ha? Musuh bernama Raja Gergasi. Gergasi? Dia duduk di seberang laut benua Pakian. Nak masuk bunuh cahaya bulan. Nak ambil puteri Namara yang sangat bertuah, sangat kesakti. 12 negeri tundukkan dia. Ialah Cik Awang. Kalau kurang ubat peluru, suruh cari peluru. Kalau parit yang cakap, suruh bagi dalam. Kalau lembi yang karat, suruh di asam. Kalau kurang bala rakyat, suruh cari rakyat bala. Sekarang main segala mainan. Keliling kota, berjaga 7 hari 7 malam. Sebab Raja Gergasi nak masuk negeri. Nak bunuh cahaya bulan lah, weh! Tak! Cik Awang, Raja Gergasi, Cik Awang. Ya, Awang, jangan nak runtun sangat saya ni, Awang. Kalau lagu tu terima kasihlah wak. Saya fahamlah apa yang maksud wak bagi tahu tu. Awang? Ya. Lah ni saya nak hampa diorang pi hantar wak ni jom balik dulu. Ha. Lepas tu pi kerah semua rakyat supaya berjaga dan semua hulu balang bersedia kat pintu kota. Selama 7 hari 7 malam awang. Ya. Pastikan ya. Tak ada siapa pun yang lena. Ya. Ampun Cik Awang. Kalau Cik Awang dah bersiap siaga. Wak nak minta diri Cik Awang. Ya silalah wak. Jalan selalu. Tak boleh ralit barang setika. Aku kena ikut apa yang aku rasa. Yalah! Amat dengan sana! Tok Wah! Aku panggil hampa ni kalau aku tak habak bilang. Lagu mana hampa nak tahu? Aku nak ajak hampa pergi serang negeri lindungan bulan. Bunuh cahaya bulan. Dan rampas puteri Nang Mara. Apa dia, Tok Wah? Tok Mo nak bunuh putera cahaya bulan, Tok Mo? Ilah, Tok Mo! Putera cahaya bulan tu bukannya calang-calang orang lah, Tok Mo. Dia tu hebat dari segi ilmu perang dia, Tok Mo. Tak berani, Tok Mo. Takui. Betul itu, Tok Mo. Lagipun, Tok Mo, bini dia, Puteri Nan Mara. Merupakan puteri kesakti. Hinggakan 12 negeri tunduk bawah dia, Tok Mo. Takut kami, Tok Mo. Sebab tu aku nak pergi serang negeri itu. Aku heran. Macam mana Puteri Nang Mara boleh berkenan dengan cahaya bulan? Loh ni. Aku akan bunuh cahaya bulan. Dan menikah dengan Puteri Nang Mara. Bila aku dah menikah dengan Puteri Nang Mara. Segala kekuasaan dan kesaktian yang ada pada dia. Akan tunduk di bawah genggaman aku. Kalau lagu tu lah. Bila kita nak pergi serang dia, Pak? Mau tunggu apa lagi? Lani juga kita serang depa. Kami turut perintah, Tok Mo. Terbang selalu. Woi, lekat.
Kita ada semua dah kawan. Dengar sini wahai orang-orang kampung lindungan bulan. Ya. Yeah. Dengarlah kalau awang tak habak bilang mana boleh hampa semua nak tahu. Ya. Yeah. Putra Cahaya Bulan telah memerintahkan kita untuk main segala permainan. Berjaga di pintu kota 7 hari 7 malam. Jangan sapa pun Lena. Baik, baik, baik. Ha. Sebab Raja Kekasih nak serang negeri. Nak culik Puteri Nang Mara. Nak bunuh Cahaya Bulan dan kita semua. Azman Narik. Wahai adikku yang mulia, lagi dimanja. Tuzalah adik risau dok fikir apa bala bencana. Abang dah perintahkan semua rakyat supaya berjaga. Dan seluruh hulu balang bersedia menghadapi malapetaka yang akan menimpa. Lagipun negeri kita ni bukan mudah nak ditundukkan. Tambahan diketuai oleh seorang puteri yang cantik. Lagi kesakti ilmunya. Kalaulah lagu tu abah-abah bilang, lega hati adik mendengarnya. Adik. Ya, abang. Tiba-tiba saja badan abang ni rasa letih sekali. Izinkan abang tidur barang seketika. Dipersilakan wahai abangku yang mulia. Akan adik dodoikan tidur abang. Sila yang abang nong oi keriba oi ade ade la na ule nong oi dipantu menyanyi ana sakti bilah ketujuh. Dah lama aku berdendam dengan Hang Cahaya Bulan. Hai! Mat! Jis, Raja Kekasih! Ini bukan caranya nak bunuh aku! Menikam dari belakang. Ketika orang lain tak sedar. Hei! Macam ni galaga Hang! Sebagai seorang raja! Itu semua aku tak peduli! Hang dah rampas segala-galanya. Aman! Amat dengan saya. Tok Moh. Lah ni aku nak balik ke benua pakaian. Dengan kuda sakti Cahaya Bulan. Aku mahu hampa dua tunggu sini.
Pujuk Puteri Nang Mara bawa balik ke benua Pakian. Tapi Tomo... Aku tak mahu tahu cara macam mana hampa nak bawa balik dia. Hampa kena pastikan Rotan Bilah Ketujuh tak ada bersama dia. Tobang selalu. Tomo... 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 Alamak... Macam mana ni, Amat? Macam mana kita nak pujuk dia, Amat? Oi, mati kita! Sudah. Kita kena cari jalan. Abang. Abang Maido. Abang. 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 Ya Allah. Abang. Abang. Abang bangun, Abang. Ya Allah. Siapalah yang buat abang sampai macam ni sekarang ni? Abang! Adik! Awaknya! Yalah adik, oi! Kalau ada apa-apa kami doa boleh tolong. Adik bagi tahu, kami tolong. Siapa hampa dorang ni? Tiba-tiba saja macam hitang ni. Hampa ke yang bunuh putra saya pula? Dah, bukan kami, bukan kami. Lu, Tok Mo kami Raja Gazi yang bunuh. Kami ni hamba suruhan saja. Raja Gazi yang bunuh, bukan kami. Betul, bukan. Kami ada kat sini sebab Tok Mo kami perintahkan kami untuk bawa Tuan Puteri ni balik pergi benua Pakian untuk dia jadikan bini. Tuan Puteri nak tahu, Tok Mo kami kata, kalaulah kami tak bawa balik Tuan Puteri, dia nak pegal pala kami dua. Lagi satu, dia kata, kalau Tuan Puteri tak ikut kami balik, dia nak hancurkan seluruh negeri Mek sendiri. Dan dia nak bunuh semua rakyat jelata Tuan Puteri. Betul itu, Tuan Puteri. Semua kami itu kejam tau dok. Tolonglah demi rakyat-rakyat jelata Tuan Puteri. Baiklah. Kalau macam tu bagi dikata. Saya ikut walaupun tak rela. Demi rakyat-rakyat saya yang tercinta. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Mayat Putra Cahaya Bulan mestilah diletakkan di dalam keranda emas. Turun-temurun saya ada kat belakang sana. Keranda tersebut mestilah dihanyutkan ke sungai dan menongkah arus. Tu saja. Tak apa. Senang, kami jom. Oh, tak ada. Hang di depan, aku ikut belakang. Berat. Masih lari. Ampunlah, Tuan Puteri. Segala syarat dah kami laksanakan. Apa tunggu lagi? Jom kita pilih ni juga. Yalah, kalau macam tu, jalan selalu. Deng! Au! Deng! Sungai. Mana sungai? Tu. Eh, tang mana? Tu, mai tengok. Tang mana sungai? Hang ni pelak semua. Awak? Tak ada chemistry. Buatlah bayang dah sungai. Sungai. Nampak sungai? Nampak. Aku nak mandi. Pergi main mandi. Ada orang tadi. Aku mandi macam ni. Pong. Hang nak mandi ya? Hang sadar telak tengok. Tak apa. Pergi mandi. Kalau boya telan dekat ni, lekat. Capui mulut. Jaga deng. Pong. Pong. Mana nasi impit aku simpan tadi? Apa dia? Nasi impit aku simpan tangi tadi. Nasi impit dia tanya kita. Aku tak dah makan mu tadi. Mampu bagi hang. Oh ada. Kalau aku lupa. Ya! Pong! Pong! Hang terjun bab basah menimpa sampai kat diri ni.
Den. Den! Gelap! Awak apa? Apa dia? Ih, badan besar saja penakut. Pik! Pong, ada keranda mai. Pailop. Pong, Pong, keranda mai, Pong. Keranda mai, Pong, Pailop. Pong, kita boleh jadi kaya, boleh buat tambah budaya. Pong. Kaya? Kaya? Hampir tengok. Jom, jom, kita pergi dua-dua orang. Hampir aku jaga kawasan. Kena gang semua. Pong. Mas ke semua ni, Pong. Bukan takat taman budaya. KLCC boleh buat baru. Oh. Buka, Pong, ni. Cepat, Deng. Pong! Pong! Lulak lah. Penakut. Bukan ada apa-apa pun. Ha. Dia dah bucu tajam tau ni. Penakut tu pun jangan kata kat ku. Mula-mula kita buka pelan-pelan. Kita suar tangan kita gagau. Awak lembek. Kita jangan lari. Dilahang mayat. Ma, kita ubati dia. Nah, nak ubat macam mana? Kita kan ada sakti, Pong. Guna ayat mawar kita. Tok Tan dah pesan kalau ada orang dalam kesusahan. Nasib baik yang pesan macam tu. Pis dia barang. Pong. Ayak mawa. Cepat, Deng. Du 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 chong cheng. Mai kap le wa tong prai mai. Du 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 chong cheng. Cha plai tu tom plai me nai du 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 chong cheng cha wai ka plai tom plai mai du 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 chong cheng cha phat ta plai tom plai nai Deng. Pucabu, putra cahaya bulan. Ya, saya. Pucabu, ya. Putra cahaya bulan. Ah. Pucabu. Lepong. Deng. Pok Deng. Lama tak nampak Pucabu. Pi mana? Pucabu. Awak buka terplay on dulu. Sat. Betul ke hampun ni Epong dan Deng? Kawan saya masa kita belajar silat dulu ni. Ha? Awak lembek semacam saya tengok apa diorang ni. Panjang saudara Pucabu. Jadi cuba apa bapak bilang kat saya. Netan ni pun gedung nak masuk. Selepas tamat persilatan kita Pucabu. Epong dengan Edeng. Tamak haloba. Tamak, tamak. Kami nak tambah lagi. Nak cari ilmu kebaik. Biar peluru tak lut. Maka merantau warialah kami. Sampai ke sebuah tempat bernama Megadet. Megadewa. Sampai di sana, kami terus berjumpa dengan seorang adik guru.
Rusnan Rahman. Pipi cari kami sampai sana kampung tu. Kami tanya, mana Rusnan Mayung? Rusnan Mayung. Sekok tak kenai. Rupa-rupanya, di sana dipanggil Rusnan Mayung Dede pecah sebiji tinggal tangga. Kami dua sangat dahaga. Dahaga sungguh-sungguh ni. Tanpa memberi salam, kami celapok masuk sampai ke dohok atau dapur. Tengok ada ayak. Epong pun ambil terus minum. Rasa stroberi. Ayak yang kami minum tu adalah cecayak pelembut kain. Sebab itulah kami jadi sotong macam ni. Yang pucabu boleh sampai sini. Duduk dalam randa mai, menongkak arui, bercerai, bercerai kepala dengan badan. Pasal apa pucabu? Semua ni angkara Raja Gegasi. Dia dah serang negeri saya, dia dah colek adik saya Puteri Namara. Dia dah bawa balik ke negeri dia benua pakaian. Hutan tujuh bilah tu pergi mana? Hutan tu tak ada masa benda tu terjadi. Jadilah ni, saya nak minta hampa diorang tolong saya. Saya nak hampa diorang ikut saya balik ke negeri saya Lindungan Bulan. Saya nak balik ambil rotan bilah ketujuh. Lepas tu kita akan pergi serang dari benua pakaian. Kami rela menurut perintah pucabu. Jadilah ni mailah kita balik ke negeri saya Lindungan Bulan. Lepas tu kita akan pergi serang benua pakaian. Perintah dijunjung pucabu. Jalan selalu. Wahai puteri yang cantik, lagi penuh kesakti. Maafkan aku kerana terpaksa membunuh kekasihmu. Aku sebenarnya sangat sayang pada Hang. Sudikah Hang menjadi pemaisuriku? Cik Seraja Gegasi, aku hanya setia pada Abang Cahaya Bulan sampai bila-bila. Sampai sekarang pun Hang masih ketegak lagi. Baik, aku nak tengok berapa lama Hang mampu bertahan. Aman dengan Sena. Tomo, kurung dia di tengah panah. Jangan bagi makan atau minum sampai dia setuju menikah dengan aku. Kami turut perintah. Terbang selalu. Sena, jaga Sena. Apa jaga kat sini? Saya nak pergi cari Raja Gegasi. Ya! Hati-hati, pucabu. Sena, jaga. Empat pintu. Mana Hang sembunyi Puteri Nang Marah? Aku tak tahu. Epong, Eden, terus selesai bang. Dia duduk ada dalam kurungan kabuh bayangan. Sebab tu hampa tak boleh nampak. Aku boleh kalau nak buka. Hampa tunggu aku nak buat. Awang. Sumpahan
Edeng. Tak gerak, tak gerak. Ha. Lapkan temai tomplem. Eh, tak habis lagi. Tak lagi. Temai temai tomplem wai. Tuplai temai tomplo lai. Mai kap lewa tuplai boy. Ah, ah, mengek dah, mengek dah. Jago dong, Mak. Oi, oi, apa yang kena? Duk, duk tang ni. Sawari, Kak. Mak sini. Mak sini. Siapa dia pada orang ni, awang? Pelik je saya tengok. Ah, memang pelik pun. Ah, mak sini. Depa dua nilah kawan kepada putra cahaya bulan. Ha. Dia depa nilah yang telah menyelamatkan kita semua. Hai, ha. Dah. Siapa selamat hampa? Tak buat apa pun. Kami memang melancung yang tadi. Ha. Abang cahaya bulan dah tak ada kat dunia ni lagi, awang. Hei, jangan macam ni. Oi, cik awang duk hidup lagi. Ha, depa dua nilah yang telah menyembuhkan cik awang kita. Ha. Kalau macam tu, mana dia awang? Nina. Abang. Alah, abang. Abang tak apa-apa ke, abang? Abang tak ada apa-apa, adik. Kita dah selamat. Raja Gasi pun abang dah bunuh dengan rotan bila ketujuh. Syukurlah kalau abang tak apa-apa, abang. Terima kasihlah banyak kepada Epong dan Edeng yang banyak membantu. Tak buat apa pun, ai. Mulai hari ini, hampa diorang tak payahlah lagi jaya ubat. Habis kami nak kedara hampa pun cabu. Hampa saya lantik jadi panglima kepada saya. Panglima? Ya. Kemai balik. Cik Wang! Cik Wang, nanti tadi. Amat, Sena. Ampunlah pun cabu. Hampa diorang pun boleh ikut saya balik ke neri saya lindungan bulan. Ha? Hampa akan jadi pengawal kepada adik saya. Wei! Hei! 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 Susah duk solok sangat jadi pengawai pun. Sama lah kita. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati tak makan. Ada kepatut. Nak buat macam mana kerja kontrak lagu tu lah, awak. Yo, awang. Ya. Awang. Ya. Apa dia orang nak pergi mana tu? Pi mana-mana mendapat eh. Apa merajuk dengan saya ke, awang? Tak seronok. Sebab hampa diorang setia dengan saya dan berkhidmat kat saya dari dulu sampai lah, awang. Saya tabah hampa diorang jadi ketua pada depa pak orang. Dindia baru kemah. Mengawai, kemah. Maka ialah sebab semuanya dah selamat. Lah ni malah kita balik ke neri saya lindungan bulan. Sebab semua rakyat dah menanti nak meraihkan kemenangan kita. Ya. Yeah. Titah dijunjung. Jalan selalu.
Telah sudah amboi memakan saya masa ni ketika ni adalah Raja Perut Yasip. Lah ni saya nak panggil awang pengasuh. Sebab kata hilang ke mana, gaib ke mana, tak dapat nak pinjam suruh. Saya nak panggil dia dengan kasak gedegak. Takut dia bangkit murka tubuh badan saya. Lah ni saya panggil dia dengan halus perlahan. Nyawa burung, burung odang didondang. Bangunlah awang. Oh.
dengan lama yang sangat lama nak panggil tubuh badan awang ni. Kalau gitu, oi awang. Kalau gitu, oi awang, oi. Terkejut jaga, oi radu awang beradu. Awang kenai, awang kenai.
dia lagu tu. Cik Wan dengar lah Wan nak abang bilang no. Kalau Wan tak abang bilang, mana Cik Wan nak tahu? Kalau lagu tu. Tok Wan pangan sampai kalau mana Cik Wan nak abang bilang boleh. Ku awang nak tengok. Hei, awang. Tak boleh, awang. Kalau asai ku, kena panggil ku. Kalau asai ni, kena panggil ni. Kalau dah asai awang, kena panggil awang, awang, oi. What happened, brother? Hanya main-main kata awang. Pasal apa? Pasal dewa tak boleh digubah, awang, oi. Oh, betul juga, no? Ya. Kalau lagu tu tak apalah, Cik Wan. Cik Wan dok panggil saya mai sini dengan gaduh mana susah mana jadi diam tak diam mendapat awang bagaimana ikuti dia karang bagai kaca rempas di batu dan lagi bagai bapak menumbuk tiga. Cik Wan nak barang sabit kolam mana tawan musuh teluk mana bapak nak pukul lah negeri mana. Apa Cik Wan suruh ke bang bilang boleh Cik Wan awang nak dengar penat pelak tu. Macam MRT oh lalu laju. Ya tak ya juga. Kalau saya tak tahu khabar bilang, lagu mana hang nak tahu? Dengarlah awang. Dengar awang lah oi, dengarlah awang. Memang macam tomok. Dengarlah awang, saya nak khabar bilang. Seorang sekepala boleh beli kelapa satu sahaja kah?
lelaki. Seorang boleh beli semua. Oi, beri. Mak pun marah. Habak kepala-kepala ni. Oi, hang dengan mak hang dua-dua tak ada kepala. Pakailah kalkulator senang kira. Eh, aku main jalan kaki mana naik eskalator? Bodoh, orang tua. Apa jalan kaki? Hang jangan sampai aku bunuh tanpa niat, hang tahu tak? Oi, kalau cakap dekat tak dengar, tak apa kita cakap jauh sikit. Ah, try cakap jauh. Ni, Ustazah. Ha, aku teropong lah. Lah aku kena tengok mulut. Kalau aku layan hang dengan aku jadi gila. Ni. Aku nak cari rumah Awang Selamat. Oh, habaklah benda senang aku tolong abang. Aku tetap Awang Selamat. Jom. Tapi aku boleh bagi hang jalan shortcut. Boleh. Kat mana tu? Hang kena pergi terus, lepas pergi terus nampak hutan. Lepas gua. Lepas tu hang nampak sungai, hang kena berenang dulu. Lepas tu hang nampak sawah. Lepas hang nampak sawah, hang nampak orang tu. Kelapa orang jual kelapa kepala. Seolah dia rumah Awang Selamat. Hang suruh aku pi sungai, pi hutan, jumpa bukit, turun bukit, berenang macam dewa, lepas tu jumpa orang jual kelapa kepala. Tuhan kau! Hang tanya siapa hari? Aku tanya hang lah. Tak, aku mai dari situ. Hang makan lah, hang mai dari Kajang, takkan abang nak lalu lok you semua? Lani, aku tak mau dengar cakap apa. Aku nak biar Awang Selamat, aku dah kejar. Ni, brother, masuk tandas pun kena banyak 50 sen. Ni, belilah kelapa sepuluh tu. Masalah dia aku pun tak tahu nak masuk tandas mana lah ni. Aku tak makan ayam kelapa. Tak makan ayam kelapa, aku takut angin. Lani jalan. Baik, yuk. Nak gua begini. Kelapa sepuluh. Kesian, muda-muda dah gila. Ikut rumah Awang Selamat. Assalamualaikum. Awang. Awang, hei. Terkejut jaga. Oi, radu Awang beradu. Terkejut jaga. Oi, radu Awang beradu. Radu, hei, oi. Sapa pula duk panggil Awang, duk panggil. Terkejut, hei, oi. Sapa pula duk panggil Awang, duk panggil. Panggil, hei, oi. Baiklah Awang, duk geli penyata tengok. Surprise, Awang. Wow. Awang. Anak yang berada. Awang, aku turun lani juga, Awang. Aku ada surprise ke hang, Awang. Oi. Ada surprise. Cepat-cepat, Awang. Cak semulut. Awang, Awang, ha.
ni baby lagi awang tak ada gigi. Peluk awang, peluk awang, peluk, peluk, peluk. Aku tak boleh awang, aku kalau tengok jenis ni aku rakus. I love you Japan. Ya, konnichiwa, arigato, zaimasu. Hai. Hai, anda pegang tangan. Oi, oi ni tangan macam orang Kambodia. Awang, awang. Eh, hang sana. Awang. Aku rasa dia ni mesti Jepun kampung Cambodia. Ha, mesti dia ni nak angkat saja. Peluk-peluk. Orang kata peluk kot depan tak syok, peluk kot belakang. Pusinglah sana, aku tendang jatuh pentas tadi. Pusing sana, peluk. Pusing sana. Every night in my life, I see you, I see you. Ya, Wang. Dah. Ni, cerita betul dia ni siapa, Wang? Ni. Wei. Toko. Ni tokoh. Ha. Wei, kalau tokoh kita duduk tepi, suruh dia buat, kita tengok. Ha. Buat monolog, Pak. Buat. Main-main seorang-seorang tengok. Dah. Aku bukan tak mahu bagi dia bercakap. Awak bagang tak ada angin dia keluar. Ni, jangan duk kelam kabut, jangan duk pening-pening. Pasal apa? Lani Cik Wan suruh kita pergi istana jumpa dia, ada kerja dia nak bagi kat kita, Wang. Cik Wang suruh pergi istana lah ni. Ya, ada kerja penting, Wang, oi. Nak pergi naik apa? Oi, aku tak tahu lah. Aku tak ada kereta. Aku ada. Tak ada kereta. Janganlah duk cakap. Orang tak faham. Angin dia keluar. Hei, mana kereta, Wang? Kecing. Lamborghini. Wow. Kecing. Lamboy. Ah, Wang Toto duduk belakang. Jangan lupa pakai seatbelt. Aku masuk, Wang. Yay, and then go. Kiki, I love you. Kereta pergi depan awang. Hang, kereta pergi dah. Haram nak naik apa? Wang, kita pergi lalulah. Hang, baca lalu tu. Jalan lalu. Baik, Wang, no? Hang, mula, Wang. Daddy, kam tu, Papa. Hang menyanyi out tempo, hang bagi kat aku semua, Wang, no? Ya, dah lah, Abang tua. Duk bijalan, timang welu sayang tuan. Lah jalan, jangan sayang berjalan. Timang welu dodoi lah. Siapa dia, Wang? Oh, orang Jepun, Cik Wang. Ha, jangan lupa main-main dengan saya, Wang. Oi, nama dia
Lani kita nak kenal kendekan kita. Ya. Ha, nama saya Cik Wan dah tahu dah. Ya. Ha, saya adalah awang pengasuh tua Boboiboy Api. Boboiboy tanah. Han Boboiboy apa? Boboiboy Galaxy. Si. Hai Galaxy. Siapa dia Boboiboy tu? Ha, Boboiboy dia pak cik belah mak tiri Tok Wan dia. Boboiboy. Apa dia awang? Kacauan-kacauan awak tak campur. Ni, awang selamat damai. Awang lak damai. Awang baby. Oh. Abang betul nama apa? Awang baby. Yalah. Dengar sini kena abang. Ya, cik awang. Tak ada abang bilang lagu mana. Awang-awang semua nak tahu. Eh, betul lah. Ya. Lah ni saya nak ajak ampa semua ikut saya ke kota negeri. Kalau kamu tak mau ikut. Hang kena ikut juga. Boleh. Nak suruh ikut saya ke kota negeri. Nak tengok apa yang kurang, apa yang boleh duk pergi beli. Cik Wang, kalau macam tu kita bawa baby, suruh dia buat braces. Yalah, jalan selalu. Ya! Yeah.
Ni tengok. Kita ada bisik. Tengok turun. Out. Inang. Ini awang
Men. Yes! Awang! Yang tu tak hebat, awang! Yang ni rata jalan ada di awang ni, 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 ni! Apa lah? Awas, kawasan kemalangan! Lani hampa kena pi ambil ayak dekat kolam. Ayak apa? Ayak apa? Ayak mandi. Taklah tak mau. Kalau tak mau aku sunat 4 kali lagi. Oi, cik memang dah lama tak sunat. Tapi sat nak tanya Lana. Banyak tanya. Awang, aku memang percaya awang. Awang, pasal dia ni bonga di kelab malam dandut tiambang. Nak kena ni. Dah awang, lani hang nak apa? Ayah letak siapa? Siapa? Ayah, untuk siapa? Untuk hang dah, yang dah, saya dah. Nak ambil. Yang terakhir je awang nak tanya. Memang trainer je pada ni long ni. Cik Wang, Cik Wang suruh hampa pergi ambil ayam dekat kolam. Ayam ke ayam? Ayam ke ayam? Dah terkena shot ke ha? Hei, 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 hei. Hei, belakang sikit. Dah aku nak terajang tadi yang aku jadi itu. Badan. Depa ni kalau jadi jantan boleh jadi kerja tarik kereta ni. Betul, betul. Hei, hampa kena pergi ambil ayam mandi untuk Mac. Untuk Mesele. Kalau untuk Mesele, sudilah kami pi ambil. Dah wang, lani hampir dah masuk dulu. Kami semua nak get ready nak pi kolam. Sat, 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 sat. Nak tanya, puting tu nak pi mana tu? Hampir panggil awang
Penyawa? Ha? Bawa depa mai sini. Oh, kita buktikan kita ni cantik. Tuhon lah, oi. Kami
mesti kata kamu bohong awang awang ini. Nak awang awang, nak awang awang. Ayah ni gerak je. My name is Muhammad Dene Zulkarnain Iskandar Shah. Call me Awang. This is my partner. Bandi Amok. Yeah, yeah. Apa pelik nama? Eh, Awang, Sat, Sat. Eh, aku macam pernah tengok muka-muka ni. Siapa Awang? Ingat tak ni? Apa benda pula lah ni? Ha! Joseph Gonzalez! Budak-budak Joseph Gonzalez ni! Hampa duduk dalam kawasan istana, kawasan larangan. Hampa kena ikut kami jumpa Cik Wang. Siapa Cik Wang? Kami tak mau ikut. Jangan duk cakap banyak. Kami dua orang ni pengasuh di raja. Aku Awang tua yang ni. Awang selamat. Ha, jadi hampa kena ikut kami balik istana, hampa jadi gundik raja. Ni, jadi gundik raja mula je tak seronok. Esok mesti seronok. Lani tak payah cakap banyak. Hampa semua lapar dah. Lapar! Hampa nak makan sedap-sedap dah. Tidak! Nak pakai baju lawa-lawa dah. Tidak! Hampa nak duduk dalam istana seorang satu dah. Tidak! Materialistik. Eh, tapi Sat. Tunggu kami semua bincang dulu nak. Hai, nak bincang. Cik Wan,
Betul ke Cik Wan nak bagi kami semua seorang satu sana? Bagi kami pakai cantik-cantik? Ya. Cik Wan. Bagi kami makan? Ya, adik. Abang rasa kasih sungguh pada adik-adik semua. Kalau adik-adik sudi, jadilah gundik-gundik abang di istana. Adik. Abang akan sediakan setiap seorang sebuah istana. Makan pakai semua terjaga. Maukah adik? Cik Wan, ya. Izinkan kami bincang dulu, Cik Wan. Ya. Apa dia adik-adik nak buat tu abang? Bincang. Jangan sampai bodoh. Cik Wang, ya. Itu baru bincang. Kalau mesyuarat 4 hari mereka buat. Cik Wang. Ya, Adik. Kami semua setuju, Cik Wang. Cik Wang, Cik Wang. Kata lagu tu. Cik Wang. Ya. Setuju-setuju juga. Ha, takkan semua Cik Wang ambil bagi awang dua. Hanya dengan apa, awang. Kami hampir hantar mereka semua ke setiap seorang sebuah istana. Bagi mereka makan pakai semua cukup. Saya nak pergi ke ladang balai. Nanti saya lawat mereka satu persatu. Baik, Cik Wang. Adik-adik semua. Ya. Nanti abang lawat adik semua satu persatu. Amboi. Ya. So sweet. Cik Wang, Cik Wang, Cik Wang. Ya. Jangan lupa balik madu campur dengan ayak gula. Kacau elok minum teh. Satu saja lah, Wang. Gila 12 orang. Oh. Sebelum hampa jadi gunik, Cik Wan, bagi awang jadi QC dulu. Awang nak yang kecil lagi yang tu, senang dukung. Gurang dengan over, eh? Awang, awang, woi. Hey, sekarang ni, aku nak bawa hampa pergi duduk seorang satu istana. Nak tak? Nak. Apa ikut tak? Nak. Lagi aku test seorang-seorang. Jalan! Lalu! Cak, listrik dah terkeluar. Jalan! Selalu! Jalan selalu! Lama lengkap sari.
rasa awang. Kita ni jangan. Dah, kakak-kakak, adik-adik putih, 12 adik semua. Lah ni kalau kita semua dah sakit-sakit lagu ni, mai kita masuk dalam rehat sana masing-masing. Jalan selalu. Nina. Hey.
Ya, tu siapa? Saya ni Mai dari Anjung Sana ni, Nang. Ha? Jual bunga sana? Siapa kata saya jual bunga sana? Saya kata saya Mai dari Anjung Sana. Oh, Mai dari Anjung Sana. Ha? Mai pasal apa? Pasal nak panggil Inang lah, Inang. Oi. Oh, nak panggil Inang Tuan kah? Ya, loh. Ui, kalau lagu tu kena ada hadiah. Hang ada hadiah kah? Hadiah apa? Tak ada hadiah lah. Ui, bawalah hadiah mainan beauty kah? Apa kah? Kalau hang nak hadiah, hang turun sekarang. Ha, boleh. Lah ni hang duduk simpang mana? Ni saya duduk simpang kiri ni, Nang. Ui, simpang kiri tak boleh. Pasal apa? Ada butik kebaya, Inang. Butik kebaya? Lagu tu saya pindah sebelah kanan ni, Nang. Dalam perkhidmatan. Ina. Apa? Ha, yang masih
ni, line tak ada bagus ni. Apa lah? Haa, lah ni kalau panggil lah. Inang! 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 Kenapa Kak Long? Alah Kak Long panggil kami. Kak Long duk cerit baru apa nak keluar dah? Ya Allah! Kami duk berbedak. Kami duk berbedak dalam tadi. Wah, kami duk berbedak. Patut ada botol buat dadu kah? Ha, hey. Lagi, apa nampak nak siapa? Mek Senek. Ha, kalau Mek Senek, kita kena sembah. Lagu mana? Ha, lagu ni. Lagu tu kau kalah. Lagu Ina. Lagu ni lagu. Awak pelik sangat. Ha, lukai lah Ina. Zat, 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 zat. Ikut Ina, Ina. Satu, dua, tiga. Thank you.
adik saya ni, Tok Wak. Hei! Bahaya! Bahaya penyakit ni. Lah ni, kalau tak ubat, nyawa buta sampai mati. Datang-datangan lain lah. Kita kena buat korban. Korban! Korbannya ialah... Sabar, adik. Yalah, Tok Wak. Cepatlah, Mak Senik! Benar, Cik Su!
Pandai Pak Sinek berlakon lah. Tina. Pandai apa semua berlakon lah. Lah ni nak. Hampir hantar semua biji-biji mata yang cantik-cantik ke Gunung Jeran. Serahkan ke orang nama Mary. Lah ni juga saya pergi Mak Sinek. Pergi dulu Mak Sinek. Pandai Mak Sinek berlakon. Lali, mari lah berseni, pergi berhak dulu. Jalan selalu. Ialah kata pada tubuh saya pada masa ni ketika ni ialah dewa dewata mulia. Lali setelah tengok ke atas muka bumi akan kisah manusia. Puteri 12 beradik yang terkurung dalam sebuah lubang. Sudah 12 bulan duk makan anak sendiri dalam keadaan kelaparan. Lani saya nak hantar seekor ayam jantan pergi berkawan dengan anak puteri bongsu. Jantan! Jantan! Lani yang turun ke muka bumi dan pergi berkawan dengan anak puteri bongsu. Datang! Datang!
Mulakan lawan ayam ni, Wang. Duduk kami lah ayam, nak balaga ayam. Ayam ye, balaga sekali lah dua, menyampai dua. Dua ye, lagi dua tiga lah sudah, menolak sudah. Balaga selalu lah. Balaga, balaga. Thank you.
Mana Cik Wang? Ada apa Cik Wang? Hang nampak tak sekam yang dok terabok tu Wang? Ui, nampak Cik Wang. Nampak tu Wang. Saya dah tukar nasib tu dengan sekam. Ha? Saya nak pergi ikut jejak. Mana nak saya Raja Pok Yasin pergi hantar nasi 12 bungkus hari-hari. Petang saja baru dia balik. Hampa semua awal-awal yang dok jaga Raja Pok Yasin, takkan hampa semua tak tahu? Cik Wang. Kami tak tahu Cik Wang. Dia tak kasi kami ikut pergi. Dia kata jauh. Tak apalah Wang. Awang berkasuh. Awang selamat. Mari turun set. Yo Cik Wang. Ya Cik Wang, ada apa Cik Wang? Saya nak hampa semua. Ikut saya masuk ke hutan sana. Pi tengok anak saya Raja Pok Yasin. Mana dia dok pi hantar nasi 12 bungkus hari-hari. Jalan selalu. Cik Wang, lubang ni jangan tengok bahaya. Awang, hang nampak dah anak saya duk masuk ikut lubang tanah tu, Awang? Nampak. Tak apalah. Kalau lagu tu, kita baliklah dulu. Jangan sampai anak saya tahu saya ikut jejak dia. Jalan selalu. Dalam lubang tanah tu Awang. Cik Wang, sebelum tu Awang nak minta ampun, minta maaf Cik Wang. Sebenarnya dalam lubang tu lah Awang-awang campak puteri 12 beradik mata buta gundik kesayangan Cik Wang. Ini teruk betul ni teruk. Awang, hang jangan duk kata lagu tu Awang. Takkan mereka semua tak mati? Mereka tak ada makan, tak ada minum. Siapa dia yang duk jaga mereka tu Awang? Cik Wang, ikut kata hati Awang, Raja Proyak Sin lah yang dok bawa makanan bagi kat depa Cik Wang. Dan puteri yang bongsu tu mata dia buta sebelah Cik Wang, dialah yang dok jaga kakak-kakak dia semua Cik Wang. Tapi siapa dia Puk Yasin tu Awang? Ampun Cik Wang oi. Sebenarnya masa Awang main kat kolam hari tu, Awang nampak puteri nombor satu dia loyang-loyang muntah-muntah. Puteri dua dan tiga pening-pening. Puteri hal lain semua mengidam mangga Cik Wang. Jadi Cik Wang, Awang rasa mereka semua mengandung sampai hati Cik Wang makan-makan tinggal. Cik Wang, Awang tak sangka Cik Wang sampai hati Cik Wang buang mereka masa mereka mengandung. Hang jangan duk kata saya buang anak saya sendiri. Kalau betul lah kata mereka semua tu mengandung, mana anak-anak saya yang lain? Cik Wang, kalau macam tu, baik awang-awang pergi siasat dulu Cik Wang. Pergi lekas Awang. Pergi lekas, balik lekas. Tengok-tengok ke anak saya nak. Baik Cik Wang, pergi lagi juga. Awang pergi dulu. Baik Awang. Ampun Abang. Adik Mai ni Abang. Ya. Diam tak diam, adik mendapat. Apa kurangnya di anjung istana tu adik? Tak ada apa yang kurangnya Abang. Cuma adik rindu ke Abang. Dan cuma lagi satu. Cuma apa dia adik? Cuba Pak Mai. Adik tu terasa nak makan buah pau. Adik, kan banyak buah pau di dalam taman di Raja ni. Adik petiklah berapa banyak yang adik suka. Bukan buah pau tu. Habis tu? Adik duk mengidam buah pau bertabuk limau. Buah pau bertabuk limau? Buah pau bertabuk limau? Adik mengidam? Pasal apa adik mengidam? Cik Wan, kalau mengidam tu, kenalah tunaikan. Ada isilah tu. Ada isi? Adik? Adik mengandungkah? Yalah Cik Wan. Gembiranya hati Abang. Kalau lagu tu, anak kita Pokok Yasin akan dapat adik baru lah ni. Lani, Abang kena dapatkan buah pau bertambuk limau tu. Tapi mana ada buah pau bertambuk limau, adik? Yalah, kata tak ada di tempat lain. Tapi duk ada di Gunung Jerai. Di Gunung Jerai? Jauh tu, adik. Tak apalah. Kalau lagu tu, biar Abang pergi dengan Awang lah. Tunggu, Sat. Awang! Abang! Ya? Abang janganlah tinggalkan adik. Betul.
betul Cik Wan, janganlah dok tinggal mesin seorang-seorang dalam berbadan dua, bahaya Cik Wan. Yalah. Apa kata Abang Ti suruh Noi Prot Yasin pi ke Gunung Jerai? Yalah. Adik masuk dulu lah. Baiklah Abang. Ampun Cik Wan. Ya. Dah dekat lubang hujung negeri itu, memang ada puteri 12 adik. Semuanya mata buta, Cik Wang. Oi. Yang hanya tak buta dan buta mata sebelah, puteri bongsu. Dialah yang duk jaga Raja Perut Yasin. Apa, Cik Wang? Oi. Memang jadi, sah depan anak-anak. Jadi betul apa Perut Yasin itu anak saya? Ya. Tak salahlah saya besarkan dia selama ini, Awang. Betul, Cik Wang. Awang, saya ada lagi satu berita gembira, Awang. Saya nak buat main ini. Apa dia, Cik Wang beli PS4 kah? Awang, jangan duduk main-main, Awang. Main senik apa? Dia lah ni dah mengandung. Dia dok mengidam nak makan buah pau bertampuk limau, Awang. Cik Wang betul kan ni, Cik Wang? Iya, Awang. Jangan-jangan, Cik Wang. Jangan-jangan apa, Awang? Saya dok tengok hang ni daripada dulu memang tak suka dengan Mek Senik hang. Pasal apa? Bukan kami tak suka, Cik Wang. Tapi... Tak ada tapi-tapi lagi, Awang. Lah ni juga hampir panggil anak saya. Perut Yasin. Lekas. Baik, Cik Wang. Ampun, Ayanda. Ada apa Ayanda panggil anak anda, Ayanda? Tak salah dari jangkaan Ayanda. Anak anda memang anak kesayangan Ayanda. Maksud Ayanda, anak anda adalah anak kesayangan Ayanda. Ayanda, anak anda. Lah ni, bonda sudah berbadan dua. Dia duduk mengidam nak makan buah pau. Pau bukan sebarang pau. Pau bertampuk limau yang ada di Gunung Jerai sana, ayah, anak anda. Bolehkah hampir dapatkannya? Ampun, Ayanda. Kalau itu kehendak Ayanda, anak-anak turutkan saja, Ayanda. Ya, hampirkan. Nanti dulu. Noi Prot Yasin. Ampun, Bonda. Tungganglah kuda kesayangan, Mei. Di lehyak kuda ini, Mei gantungkan sepucuk surat untuk orang di Gunung Jerai. Bila dibaca surat ini, taulah dia buat apa dengan hajat Mei. Ampun, Mei. Kalau itu kehendak Mei, anak dah pilih Landi juga, Mei. Anan, pergi lekas. Dinda, Mei, termasuk dulu. Awang, hampirlah jaga Ayanda sama bunda anak. Ampun, Cik Wang. Pilih elok, balik dengan elok, Cik Wang. Baiklah, Awang. Ni kuda akan mesin kuda. Jalah batang tubuh saya pada masa ini ketika ini adalah Raja Perut Yasin. Saya nak ke Gunung Jerai menaiki kuda. Jantan, hang kena ingat. Aku perlahan, hang perlahan. Aku laju, hang laju. Aku berhenti, hang berhenti. Hang faham tak? Nah ni aku nak main naik kuda ke Gunung Jerai. Jalan selalu! Inilah tempat selang beradunya tubuh badan aku. Jangan, hang duduk alik sana. Aku nak pergi ikat kuda set. Hang duduk elok-elok kat sini. Hang tunggu sampai aku bangun. Macam nak kena makan dengan gerasi ni.
Tak apa. Biar aku tukar bantu anak muda seelok rupa ni. Baru betul ni. Sampai pagi. Sambut pagi. Sampai petang. Sambut petang. Moga selamat noh anak muda. Oh,
hari paling bahagia dalam hidup aku. Sebab dapat berkahwin dengan manusia tak elok rupa anak raja. Adik! Adik mabuk kan, adik? Abang! Abang, abang tahu tak? Abang tahu tak? Abang tahu tak apa yang nak tergantung dekat atas bumbung ni? Yang itu! Yang itu! Yang itu! Yang itu! Yang itu adalah biji-biji mata puteri 12 berat. Adik! Dulu, mak adik nak makan mereka semua. Tapi mereka semua lagi pergi ke istana kerajaan siap. Adik, mak adik kahwin dengan raja sebab nak bunuh mereka semua. Lepas tu, mak adik buat sakit. Ubat dia, dia kena makan biji-biji mata puteri 12 beradik. Ibu adik dan dengan raja mana dia berkahwin? Nama ibu adik Isonso. Dikutuk ini dan berkahwin dengan raja Pelias. Sis, rupanya hampa dua orang anak kegasi. Hampalah puncak keturunan aku punah binasa. Ayanda, aku mesti selamatkan Ayanda. Jantan, kita pulang sekarang. Jalan selalu. Akan bertukar menjadi darah putih. Darah yang menitis ke ayah.
akan bertukar menjadi lintah menghisap darah manusia. Rupanya selama ini kita nak jaga Gegasi. Yeah.
Terlangsung Mek Muluk malam ini. Ikut perintah Nandun saya, orang yang banyak. Tinggi bukit jenalik, bunga lapakan nanun saya kembang di julai. Lalu lah,